Kailan atau nama saintifiknya Brassica oleracea var-alboglabra merupakan sejenis sayuran berdaun dari keluarga Cruciferi. Kailan tergolong daripada keluarga sawi seperti sawi bunga, sawi putih, sawi hijau dan sawi jepun. Sayur ini dipercayai berasal dari kawasan Mediterranean dan amat sesuai pada iklim tropika. Walaupun pada asalnya sayuran ini berasal dari kawasan Mediterranean, namun pelbagai penyelidikan dan penanaman berskala kecil membuktikan bahawa kailan hidup subur di kawasan beriklim tropika. Tanaman ini menyukai cahaya matahari untuk hidup subur. Sayur kailan kerinting ini bukan saja dijadikan lauk tambahan untuk dihidangkan bersama nasi panas, tetapi ia juga digunakan untuk merawat beberapa penyakit. Antara penyakit yang dapat dirawat dengan mengamalkan sayur kailan kerinting ini adalah mengurangkan risiko kanser, mengurangkan kolesterol, sangat baik untuk wanita hamil, kesihatan kulit dan rambut, membantu menjaga kesihatan otak, merawat diabetes dan fungsi hati, membantu menjaga kesihatan tulang dan gigi dan membantu pencernaan. Jika dilihat, kailan merupakan sayuran daun yang berdaun tebal, rata, berkilat biru hijau dengan batang tebal dan mempunyai sebilangan kecil kepala bunga yang menyerupai brokoli. Brokoli dan kailan tergolong dalam spesies yang sama, Brassica oleracea, tetapi kailan adalah dalam kumpulan Alboglabra. Rasanya adalah sangat serupa dengan brokoli tetapi sedikit lebih pahit dan lebih nyata. Kailan dimakan secara meluas dalam masakan Cina dan kini terbiasa dalam juadah umum masakan Malaysia. Ia juga adalah sayuran yang biasa dalam masakan Vietnam, Myanmar dan masakan Thai. Sayuran ini sangat tinggi dalam vitamin K, vitamin A, vitamin C, folat, mangan dan kalsium. Ia juga merupakan sumber sayur-sayuran serat dan protein yang baik. Nutrien utama dalam sayur ini termasuk vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin E, choline, betaine, besi, magnesium, fosforus, kalium, zinc, tembaga dan selenium. Namun ada juga yang mengatakan sayuran ini mempunyai kesan sampingan jika diamalkan dengan terlalu kerap. Kailan biasanya dianggap sebagai makanan yang sihat kerana kandungannya yang tinggi serat makanan dan vitamin C. Sebagai sebahagian daripada keluarga kobis, ia juga merupakan makanan rendah kalori. Walau bagaimanapun, kandungan serat tingginya boleh menyebabkan kembung, terutamanya jika anda mempunyai perut sensitif. Kembung biasanya disebabkan oleh makanan yang mencerna dengan buruk menyebabkan peningkatan gas usus. Ini disebabkan oleh makanan yang mempunyai tinggi serat, gula atau pemanis buatan yang biasanya agak kurang mencerna. Kailan tidak mempunyai kandungan gula yang ketara tetapi ia merupakan makanan berserat tinggi. Kandungan serat yang tinggi bermakna ia sering tidak dipecahkan sepenuhnya atau dicerna sebelum mencapai kolon anda. Ia dapat menangguhkan penghadaman dan meningkatkan kemungkinan gas usus dan kemudiannya berasa kembung. Oleh itu, anda boleh mengurangkan kembung dengan mengelakkan atau mengehadkan makanan serat tinggi seperti kailan, brokoli, chard swiss dan kacang hijau, semuanya mengandungi serat yang ketara. Namun begitu, pengambilan sayur kailan ada bagusnya. Oleh itu, anda haruslah mengambil dengan had keperluan badan anda supaya ia tidak memudaratkan kesihatan anda. Untuk perkongsian, jom subscribe Herbal Beauty Channel ini.
kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba DT Channel. Sihat-sihat selalu!